Mari kita mulai. Dengarkan dan dasar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وكيف تغفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار Wifi. Di atas nggak ketangkep yang dari biasanya? Eh, cuma sebatas di atas ini aku makai data itu. Dengan menurut apa Allah yang maha kuasa hati kamu dan bagaimana kamu sampai di kami, padahal ayat-ayat Allah dibacakan kepada kamu dan Rasulullah Muhammad juga yang dalam kamu. Siapa yang berpegang teguh kepada agama Allah, maka wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu maju kecuali dalam keadaan muslim dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah dan janganlah kamu disenangkan dan ingatlah nikmat Allah kepada-Mu ketika kamu dahulu masa jahiliyah bermusuhan lalu Allah mempersatukan hatimu sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu menjaga. Maha benar Allah atas segala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah yang pada hari ini masih diberikan dan dapat melaksanakan kegiatan sangat luar biasa ini dalam rangka karakter dikasih kita kegiatan pesantren. Salawat dan salam semoga tetap terpatri pada jalan kita. Allah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya pada anak dan sampai kepada kita selaku umatnya yang pada azab. Pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Najib Mudin SPDI yang telah hadir di tengah kita mau bersilaturahmi bantu besar SMA Negeri 1 Surya pada Bapak dan Ibu Guru saya banggakan
anak-anakku sekalian, mahasiswi SMA Korea yang bapak cintai dan banggakan, baik yang berada di masjid ataupun yang berada di momen yang cukup luar biasa dipilih oleh panitia. Kita menyelenggarakan kegiatan taktik akbar yang menutup rangkaian kegiatan semangren yang dilaksanakan di SMA di satu sekolah yang kegiatan kajian ilmu ya, ada Aki, ada Kubos, itu buka bareng, buka bareng ada stand ya, lalu ada rantang cinta siswa, ada rantang ASN, ada GTPP, tanam pohon dan pelihara. Itu semua merupakan rangkaian-rangkaian kegiatan di bulan Ramadan dalam rangka pembentukan karakter, pembentukan karakter siswa-siswa kita, siswa-siswi kita, membentuk akhlakul karimah. Pada hari ini, Bapak dan Ibu beserta anak-anak sekalian, momennya cukup tepat ketika kita mengadakan takbir akbar ini di masjid ini, sekaligus untuk menunjukkan rasa syukur kita. Alhamdulillah bahwa Masjid At-Tarbiyah SMA Negeri 1 Soreang yang dibangun mulai tahun 1917 yang pada saat itu digagas oleh kepala sekolah Pak Haji Nunu, sampai saat ini keadaannya sudah 90%. Saya tinggal menuntaskan beberapa lagi beberapa beberapa ya sekitar finishing ya, berdasarkan laporan dari panitia anak-anakku sekalian bahwa masjid ini dibangun itu memerlukan biaya 1,2 M gitu. Dan telah terrealisasi kurang lebih 900-an. Jadi masih ada apa kegiatan tinggalan untuk finishing. Mudah-mudahan ke depan ini bisa diselesaikan dan saya ingin mengetuk keluarga besar SMA Negeri 1 Soreang mulai dari siswa, orang tua, alumni, kalau ibu bapak guru itu sudah setiap bulan beliau-beliau ini berimpak gitu ya, berimpak untuk pembangunan masjid ini. Dan saya ingin melebarkan sayapnya ke keluarga besar yang lain, mulai dari alumni, bisa mengajak alumni, orang tua, bahkan siswa itu sendiri. Mudah-mudahan ketika kita ada pembelajaran tatap muka itu bisa dilaksanakan kembali. Impak siswa yang biasa kita lakukan dan mudah-mudahan ya, ini ya bisa selesai pas di akhir tahun. Rupanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Selamat menunaikan ibadah puasa sampai tuntas sehingga nanti tanggal 1 Syawal kita betul-betul manusia kembali kepada Tuhan. Amin Allah ya Rabbal Alamin. Bila itu kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sudah boleh. Selanjutnya saya yaitu sambil dan menyampaikan kami ingatkan kembali tidak
dengan kegiatan jaga jarak. Mengembalikan panitia mohon di tadi saya sempat bilang ya, terima kasih sangat. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi anjala syahra Ramadhan Alladhi unzila bihi al-Qur'an Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ba'd. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bapak kepala sekolah SMA 1 Negeri Soreang, Bapak Ibu guru dan saya hormati juga santriwan dan santriwati, siswa-siswi. Alhamdulillah pada siang menjelang sore ini mempertemukan kita dalam keadaan sehat walafiat. Tidak lupa semua yang ada di rumah yang sedang menyaksikan dan mendengarkan secara virtual, dan ini mudah-mudahan menjadi connecting spiritual antara siswa yang ada di rumah dengan semua siswa-siswi yang ada di sekolah yang pada saat ini hadir. Bapak Ibu juga semuanya, kalau melihat dari data statistik yang ada di Indonesia, ini akan menjadi sebuah catatan menarik karena Indonesia adalah di antara 5 negara di Asia yang belum membuka sekolah tatap muka. Negara-negara yang lainnya sudah mulai membuka proses belajar-belajar dengan tatap muka. Dan Indonesia adalah yang kelima di Asia yang belum berani untuk bertatap muka. Tetapi kalau belanja dan hangout di kafe sudah mulai tatap muka. Ya, kalau belajarnya belum, tapi hari jalan-jalanan harus tatap muka. Dan belanja juga sudah tatap muka. Karena tidak mungkin kita melakukan sebuah proses itu kalau kita tidak paham. Kemudian yang kedua, jangan membandingkan kondisi India yang sekarang mengecil COVID-nya 1/4 menit meninggal satu. Dan tidak perlu dibandingkan dengan Indonesia. Kenapa? Karena satu adalah jumlah penduduknya berbeda. Di sana jumlah penduduknya hampir 1 miliar. Yang kedua letak geografisnya juga berbeda. Indonesia itu ada berpulau-pulau dengan jumlah 275 juta. 275 juta rakyat Indonesia. Orang India itu yang kena 16 juta. Tapi Indonesia yang kena 1,7 juta. Tidak lebih dari berapa persen. Sampai ada ahli epidemiologi orang Jerman, dia menyatakan bahwa Indonesia luar biasa. Dari 275 juta, cuma yang kena ternyata tidak lebih dari 2 juta. Hanya 1.700.000. Dan ternyata yang luar biasa adalah apa? Orang Indonesia bisa self-healing. Dia bisa menyembuhkan secara pribadi tanpa ada obat dan belum ada obat. Itu ternyata yang sembuh hampir 1.5 juta. Obat vaksin atau obat virus belum ada. Yang ada vaksin. Vaksin bukan mengobati virus, tapi vaksin hanya meregenerasi supaya kita antibody naik. Kenapa? Karena yang paling pokok itu. Sehingga dikomentari oleh para ahli, Indonesia ini hebat sebetulnya. Namun sebabnya hebat, ini lihat saja. Dari 272 juta yang kena 1.5 juta. Padahal nanti normal, 5 juta dan hebat, 2.5 juta. Tapi kita 1.5 juta ini, dan ini dipuji oleh semua negara yang lain, begitu, ya. Kemudian kita juga berpikir seperti apa? Yang saya catat dalam sebuah riset itu ternyata satu orang Indonesia orangnya santai, tingkat stres paling rendah itu Indonesia dibandingkan dengan negara yang lain. Ada satu negara saya tidak akan sebutkan, itu setiap hari Senin serangan jantung itu hampir 40% meninggal. Itu ada satu negara. Kenapa? Itu dari stres. Orang Indonesia masyarakatnya jaminan, kita cari CD mah pada toko. Ya, stay at home, cari CD mah, atau media ala luar. Ya, kita juga tidak tahu
cicil di imah teh kudu jelas bener. Nah, kamu ni pasti lah 2 juta panjalan mah insyaallah. Maka mana? Cari cicil di imah teh bukan duitnya kuku jangan. Akhirnya keluar lagi, mendesak lagi keluar. Yang kedua oleh Indonesia teh. Sampai ada mengatakan orang Indonesia ada self happiness. Orang Indonesia itu bisa happy sendiri. Tinggal ayah mau apa di Jerman, di Denmark, anu ada mulu, sisi sawah, Indonesia lah ayah. Anu murah ayah di Denmark, wah anu murah. Di Indonesia mah anu murah ayah, anu murah, di sisi wawangan ayah. Kemudian anu ayah di tangkal kayu yang nganyal pohon ayah di Indonesia. Artinya apa? Kita santai. Negara yang tidak mungkin tuh, di ataupun sampai banyak orang-orang tulis sengaja ke Indonesia ini apa? Meriwek. Santai. Makanya aku santai, mereka ngaji, baik santai, baik tinggal, nah. Ini Ustadz saya santai, baik gigi-gigi, ya suaranya. Iya. Begitu aja, udah-udah. Makanya aku santai, bener ada saja kita santai. Ya, Allah, karena ada cantaman. Baik, seandainya pun, begitu baik, kelak kereta masjid, karena ada cantaman. Terus gitu. Begitu komat itu nggak sobat dan ada catatir itu terus kayak apa hebat banget begitu beres Allah wabarakatuh itu nggak sobat dan ada cat salam begitu salam nggak sobat salam dan sudah daya ini waktu semua seperti itu nilainya jadi yang bisa itu santai kemudian yang kedua makanannya berbeda dari orang lain betul kenapa dalam sebuah tradisional desa itu disebutkan orang Indonesia itu booster. Bu beratnya aman. Di mana terima ayam tuang jam sakio makan ini, jam sakio makan ini, jam sakio makan ini. Jam sakio perlu tuang ini malam kubur. Ya, tapi kita jam sabar hawa ini masuk ke perut asal aja tuang gunanya. Kita perlu diri di warung dan ternyata yang paling luar biasa makanannya masuk segar. Ya, tolong saya masuk. Tinggal ya. Kemudian selam kapal selam, kapal selam dengan kudingan, kapal selam kayak dituang dengan kemudian ada mercon dan nampung, sampai itu tukang sebelak setan di luar perut. Di Lembang itu ada tukang tahu, tahu juri apa yang tepat dikit, kayak juri, kayak setan. Kapal selam, mercon, semua ada di sini, sampai saya juga masuk, bancet, bangkong, keras. Makanya antibodinya lebih bagus dibandingkan dengan yang lainnya. Antibodinya lebih bagus dan yang terakhir orang Indonesia hasil riset nilai religius yang tinggi. Indonesia bagus bikin tanah kayak haji, nikah ke kayak pangausan, kurang nawai ayah di rumah, pengajian nawai, duit kekasih kulit kantos diulang cerai, pengajian ya sebulan cerai. Banyak cerai sebulan. Habis dari sinar bulan dia salah kiri cerai Allah bilang sebulan. Sampai seperti itu. Jadi ini masa dati di Indonesia itu. Makanya bersyukur alhamdulillah. Dan saya yakin bapak-bapak ibu-ibu alhamdulillah mudah-mudahan kita berdoa ya. Nanti lagi di jabat doanya. Ya, lagi di jabat doanya. Mudah-mudahan kita normal. Apa harus tersarap dan suka dalam sisi sakwa yang mereka tahu rezeki itu kami bilang saya pernah ngobrol di salah satu sentral itu 1500 ribuan itu orang-orang per hari di pedagang 15 per hari jadi kalau nanti gila 15 juta persen dan semua orang yang sepikir itu kan apalagi mereka bahagia mereka bahagia dengan tidak punya, berbeda dari derajat yang dimiliki dunia. Biasa menang, cerah sudah jajan dari sekolah, itu tinggi-tinggi. Orang jajan dari asuh. Tapi mereka bahagia sekarang. Dan banyak yang dibahagiakan. Itu sudah bahagia. Kebunan yang pedagang juga bahagia. Tukang angkot bahagia. Semua bahagia di pendatang. Begitu, di op, ini terjadi. Hasil riset di terjadi gejala di anak satu 60% anak sekitar 60% anak 8-12 jam dan Indonesia tempat itu ada 3 tertinggi Asia yang dia paling lama membuat HP 8-12 jam dan radio satu dari dunia kabut di bapaknya tidak parkut main di minuman. Kenapa? Tidak, tidak jam berapa.
Dan ini data yang dikeluarkan oleh apa? New York Times, sampai jadi catatan bagi anak-anak atau bagi orang tua. Kemudian yang selanjutnya terjadi percakapan 30-40% anak itu atau dia itu out activity. Dia rasa aktivitas berlebih, sehingga nanti hormon dari tubuhnya tidak keluar. Hormon-hormon lewat apa, lewat keringat itu tidak keluar. Kenapa? Karena dia manusia itu dia yang biasanya out activity. Itu dia out activity. Berhenti sama sekali. Kemudian yang ketiga, pemarah anak meningkat di masa pandemi. Anak-anak marah meningkat di masa pandemi. Itu jujur. Kenapa? Hampir 35% anak-anak kita pemarahnya di masa pandemi. Terutama anak-anak dari mulai TK, SD, kemudian SMP. Kalau SMA mudah-mudahan sudah mulai terkendali. Kenapa? Karena kita memiliki self management yang bagus. Tapi kalau SD luar biasa, bahkan ada peningkatan anak-anak itu sampai 56%. Paling luar biasa di masa pandemi ini, ternyata itu 5-7 anak masuk rumah sakit jiwa karena dia bipolar, ADHD, dan dia mengalami skizofrenia. Dan hampir ternyata semua berkesimpulan dari gadget. Semua praktisi mengatakan itu dari gadget, tapi menurut saya bukan. Karena ini seperti pedang, ini seperti pisau ini. Kalau dipakai yang baik, bakal baik. Tapi kalau dipakai yang tidak baik, juga tidak baik. Kenapa? Karena gadget itu seperti pisau. Dipakai dari bawah bisa, dipakai dari daging bisa, dipakai pas yang dulu juga bisa. Ini juga sama, ini tidak mengunduh, tergantung kitanya. Dan ini akan diadakan seminar akbar bahaya gadget. Tapi begitu saya dikelompok pada saat itu, oleh salah satu dinas saya menyatakan bukan seminar tentang bahaya gadget, tetapi jawabannya adalah apa? Buka kembali sekolah. Itu jawabannya. Namun sekolah itu jam dengan kesemani. Lalu apa? Berangkat sekolah, jam 7 baru sudah di sekolah. Pulang jam 3. Dia tidak menggabung HP dari jam sampai jam 3. Pulang ke sekolah dari rumah. Dia kemudian apa? Dia kemudian istirahat. Lalu ada maghrib ngaji. Begitu ngaji, balik isya kemudian apa? Istirahat. Besok sekolah lagi. Itulah kekurangannya. Makanya teori itu adalah harus apa? Ops. Artinya adalah belajar tatap muka. Dia benar tak kalau tidak mungkin usahanya. Nah, kalau dia pamit lagi, ibu bapa kan, dia ada aturan partai lain kelas buku baru dah dia tak alat. Saya mak, saya berjuang cara yang lebih bagaimana perusahaan pendidikan. Saya lebih baik anak saya kalau pun harus positif lagi sekolah daripada anak saya positif pada gimana. Itu lagi foto positif. Tak bisa kalah kuliah, tapi kalau positif ke kulit itu ternyata lebih apa mungkin dari mana saya begitu saya dan itu ternyata nakulah tidak ada yang menjawab kenapa karena bagi saya tahun cipuli udah kulit ayah TK ayah SD ayah SMP ayah SMA ayah kuliah ayah kumplit di muka ayah apa dia harus bulan kali di TK ayah untung banyak, untung kita sudah atau paham sedikit sedang tentang ini. Kalau tidak, mudah ini repotan. Luar biasa. Kenapa? Karena sekolah bagi saya adalah sesuatu yang menjadi esensi. Mudah-mudahan ya, adik-adik semua di sini yang memang juga terlain ya, mudah-mudahan cepat tetap tanya, mudah-mudahan cepat dinormalkan oleh Allah dari luar manusia normal itu. Ya, luar manusia normal di sekolah pun jadi masih di normal. Kata kira-kira. Itu kita masuk, kita berdoa Allah atau bismillahirrahmanirrahim begitu sampai lagi berdoa lagi alhamdulillah prolognya dan kita mudah-mudahan cik sehat cik palinter cik saroleh bisa melatih ibu bapak rumah tinggal harus sukses menjadi orang yang mantap. Kemudian yang kedua, baru materinya. Yang pertama, karena lagi pandeminya. Untuk mengumpulkan susu, kerang, buah-buahan. Kayaknya makan corona tidak pengawasan hand sanitizer. You know, masker. Tentu saja susu, enggak. Sanitizer, kalau kita ketahuan sama. Ya, merubah semuanya.
adina di payute buah-buahan ayeuna mah tisu jeung asa. Sampai sekarang ini bakal banyak terjadi anak naik kelas 2 tapi teh bapaknya jebul-jebul. Coba naik ayeuna mah kelas 2 kayaknya tah hebatna bahwa nanti banyak bisa naik dengan mudah balik ke tempat itu. Itulah kelebihannya. Makanya ada ibu-ibu tadi ini ada dibagi sembako. Apa mati sembako bisa nanti corona itu sendiri bakal corona. Mati sudah tahun-tahun sudah dibagi sembako itu ayat corona ayat corona dibagi tidak terbunga sama corona si panjang umur. Kalau kata pamanah terjamin. Jadi bagaimana kita memahami itu? Ada tiga konsep. Yang pertama adalah hukum manusia itu baik berbicara akhlak ataupun kehidupan kita ke depan itu tergantung kita. Yang pertama adalah hukum gravitasi sunatullah. Yang kedua adalah hukum garam utama. Yang ketiga adalah hukum paradoksis. Ini akan terjadi berbicara teman-teman saya begitu telepon kan kaji di mana sekarang corona gak ada yang ngaji. Saya berubah untuk mindset di bawah bapak. Saya berdoa pada Allah Ustaz yang baik berhenti. Saya mohon ya Allah tetap ada rahmat saya. Kenapa saya atau membuka kaji bagi orang lain dan sampai saat ini bapak alhamdulillah saya bersyukur pada Allah tidak pernah berhenti mengaji dan mulai corona setiap hari dan ini harus menjadi apa? Karena penerapan demikian dan Nabi sudah mengajarkan ibu dibombardir nasihat dia tidak memiliki tidak konsep kenapa? Dan kurang kali secara mungkin bersalah itu untuk sholat dosa, bangun sholat dengan pahala kalau dia melawan orang tua dosa. Tapi kenapa masih terjadi? Karena yang paling pokok adalah bagaimana dia mengelola diri. Terus nanti, kalau berundang, kalau kalian nanti, tapi kenapa banyak yang menyimpang? Karena setan selalu berbunga setiap hari dengan setan. Makanya hukum manusia ada tiga. Pertama adalah hukum gravitasi atau disebut sunatullah atau yang disebut dengan hukum tarik menarik. Apa yang kita lakukan pada orang lain maka akan terjadi kepada kita. Ya. Sampai sebuah hadis mengatakan mansana sunnatan hasanatan barang siapa yang dia memberikan sebuah tauladan yang baik kemudian diikuti maka dia itu akan sama mendapatkan yang sama. Lihat aja ini ketika kita memberikan buka bagi orang yang sahur itu pahalanya sama itu hukum sunnatullah. Oh, dia yang bukanya kemudian ibu dipasihkan kurang itu pahala orang ini itu akan sama kepada kita itu akan sama tidak dikurangi. Makanya lihat kalau ingin memberikan buka lihat orangnya sholat ya nah, takutnya kita memberi buka ternyata orang ini ternyata tidak sholat makanya harus betul-betul rapi kata kaya antara puasa mereka betul buka begitu kita lihat nah antara puasa pada tempat-tempat siapa yang itu. Nah, bukan begitu artinya kita harus memberikan. Kalau kita tidak baik pada orang lain, maka kita dapatkan tidak baik juga. Karena ini hukum alam. Ini adalah hukum yang tidak bisa dirubah. Dan itu namanya sunatullah. Coba aja, bapak ibu ketemu dengan orang tersenyum, itu akan dibalas sama itu. Tapi kemudian bapak ibarat dibalas balik dari saudara. Kalau ada teman kita yang melakukan itu kepada kakak dia, ataupun kita berkata kepada orang lain lakukan A, kita tidak akan dapat A. Kenapa? Karena setiap balik ataupun bola yang dilempar itu akan kembali kepada diri kita. Dan Rasul sudah mengajarkan yang seperti ini. Hati-hati semua dan di rumah dan di manapun. Kalau kita sering melawan orang tua, anak kita akan melawan nanti. Langsung suka-suka kalau sakitnya juga berguna sama sakit cap. Jadi dari sekarang berubah supaya apa supaya anak kita juga ketika punya anak balik kepada kita kenapa? Karena itu akan jadi marah. Ya. Jadi senang dulu loh kalau nggak dikasih sama mama lempar marah, mabok, tari, itu. Dah tolong ya mama beliin minyak ah nggak mau malu masa udah SMA beli minyak. Itu kan kita harus senang beli minyak ah nggak mau sudah. Ya tapi kali ini bapak nggak sama. Di perempuan buka bobot, nah lagi di mana, lagi di rumah, lagi apa, lagi mana pun. Ini nanya sih nakal, sasar gimana sih diri, tolong. Ini tak boleh minyak, nanya saya kuih. Ya, tadi buka bobot, nanya langsung ini, berada.
Anda lebih mempercayai pacar Anda yang bukan orang lain daripada ibu Anda dan bapak Anda yang melahirkan dan memberikan sel kepada Anda. Kenapa? Itu akan menjadi hukum Allah. Apa dalilnya? Syiru haba'aku wabasyiru abna'u. Apa yang kita perlakukan pada orang tua, maka itu akan dapatkan sama dari anak-anakku kepada kita. Tahu ya? Nah, seperti itu. Malahnya cinta olehnya tadi ya sama bahannya kan hari bulan kayak sabunnya bulan tadi dari sekarang sama bulan ini obat itu semua kita tidak punya, jangan disamakan dengan orang lain, biarkan orang lain, kita tidak saja. Kenapa? Ustaz dulu ya sekolah satu bulan dikasih sama orang tua bagaimana ada bertahan hidup, cuci piring di rumah makan, setiap mau makan cuci piring, setiap mau makan cuci piring, tapi ikhlas aja, kenapa? Karena tidak mau sama orang tua, kan tidak ada. Tapi sekarang apa doanya? Setiap saya kemana pun, ibu saya selalu berdoa cimo barunya, adikku pakai lo barunya. Itulah, artinya apa? Hukum apa? Ya? Bakar langsung telepon ya, berikan masjid dan beres Ramadan beres Pak insya Allah di bumi itu langsung jauhnya apa ya, api nang apinya api bengkul gitu ya. Nanti kita bilang nih ke orang tua gak usah ke bapak mesti beresin buat sholat kita punya dan beres kenapa akan ada hukum Allah begitu kita keluarkan Allah akan ganti. Itulah konsep hidup berakal, yaitu teori yang pertama adalah waman sana sunatan hasanatan waman sana sunatan sayyatan, semua itu akan kembali kepada kita semua. Yang kedua bukan kenal baru mendengar tapi sudah dipraktekkan oleh nabi. Artinya apa? Begini Bu, setiap masalah yang dihadapi sesuai dengan kadarnya. Kalau dalam bahasa saya adalah kalau ini bau, itu harus sesuai supaya si bau ini langsung dia begitu dan dia tidak akan masuk ke dalam lubang yang tidak sesuai dengan ujung bau itu. Semua manusia sudah ada dan itu sudah di Quran sudah ada. Kenapa? Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya kenapa orang yang puasa dia membagi 10 hari yang pertama, 10 hari kedua, 10 hari yang ketiga, karena itu untuk membuat apa? Sungguh membuat tubuh kita menjadi bagus. 10 hari awal itu disebut detoksifikasi, itu membersihkan racun dalam tubuh kita. Makanya awal-awalnya kita bulan Ramadan, ketika kita sahur, itu awal-awalnya kita betul-betul apa? Kita betul-betul capek. Tapi begitu sudah normal, itu sudah di detok, racun kita sudah keluar, kita jadi gaya. Itu kelihatan, semua awal makin gue kayaknya tinggalin Ustaznya koneng, gelutin ya, dan juga sampai ada Ustaz ngeramin begini ke bulan Ramadan di awal-awal tinggalin orangnya asal sudut ya, tinggal Ustaz gue sudah asal cenok. Kenapa? Karena sedang didetok racunnya oleh Allah 360 hari, itu 65 hari cukup dengan 10 hari sampai 12 hari dibersihkan kita dalam tubuh kita dan itu prosesnya namanya detoksifikasi. Di 10 hari kedua terjadi rejuvenasi, yaitu apa? Pembekuan sel atau kembali semua sel-sel di makan berbagi oleh Allah. Lihat, orang di 10 hari kedua di 10 hari yang kedua itu kelihatan sudah mulai kolagen di kulitnya mulai bagus. Kelihatan adik-adik juga yang sudah mulai segar-segar. Kenapa kolagen itu bagus? Membahasa sudah nama tos glowing. Awal nama gak glowing ya, ayo nama tiga sih. Gak tos garis ibu dia bubur dia tinggal sama emang pada THR THR-nya cuma beda
begitu. Dan ini di 10 hari kedua, ini proses namanya haul ataupun apa, ini yang disebut dengan kental. Kemudian yang ketiga, di hari 10 hari yang ketiga, itu orang mulai terjadi stabilitator, stabil diri kita, lihat itu, segera orang. Dan akhirnya nanti akan keluar hormon endorfin, di akhir Ramadan akan bahagia semua. Coba, begitu mendengar, takdir kalau mati itu fitri, gak ada yang tidak bahagia. Semuanya nyeretnya kata-kata, Allah, silakan, dan perlu dipaksa ya. Dan ini bakal keluar dari nanti ucapnya begitu kata satu semua disumbang di Allah. Dunia di mana? Kau di mana? Mandi sama sahaja. Gak akan ada. Kenapa? Kalau Jumatan yang wajib mandi bapak-bapak saja di dalam yang laki-laki. Tapi kalau Idul Fitri semua anak-anak mandi. Oh ibunya mandi, bapaknya mandi, akhirnya mandi, semua mandi. Kenapa? Oleh Allah dibersihkan seperti dia baru keluar dari kain yang membawa darah dan membawa kotoran, kemudian diputuskan akhirnya, lalu dimandikan dan dia bersih. Itulah Idul Fitri. Kamu badan kamu bersih, bahagia kita. Ya, ini mungkin 10 hari terakhir. Tanggal hiji pun sama. Kita tanggal 2 beda di sudut tiwe. Dan tanggal 2 disebut sudut kaki racunnya. Wah, banyak lagi saya rusak-rusak. Kenapa? Tapi puncaknya nanti kita satu. Kata Rasulullah, kata Ibnu Hajar Aswani, doa yang paling dijabah pada saat orang lagi bahagia. Dan itu adanya di saat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Pak, kalau mau ibadah, kalau ibadah dengan kita. Itu menyarap. Dan demi reto. Saya paling enak. Juga lagi bahagia. Mama yang sehat ya. Bapak yang lancar ya usahanya. Doain itu. Karena nanti ada timbal balik yang sama, ya itu namanya jalan utama disesuaikan. Tidak akan ada masalah yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Omak di kelas kok kayak making biji kafe, mungkin aja dicapai kan, we diatur we dia making biji, dia making buahnya, dia making rumahnya, dia making biji kafe kan dia nggak guna ya. Dibagi-bagi we dia sapi but balik mandu kan ya jadi syarat. Abis nanti ukur, kami ada apa? Kenapa? Karena nanti orang sukses bukan ditentukan dengan rankingnya, bukan ditentukan dengan rankingnya. Tetapi orang yang sukses adalah bagaimana kok, bagaimana kita betul-betul bisa mengelola dari hasil belajar itu. Terkadang dia ranking di kelasnya itu tidak apa-apa, tapi begitu dia lulus ini luar biasa. Pengaruh kebisaan itu tapi lupa duit. Soal bagaimana? Jadi pintar itu tapi tak lupa duit. Oh jago matematika, jago, tapi hitung nama mereka, fisika, biologi, pinter. Nah, kamu tadi, nama siapa nak? Dan itu pun, hari ini dia berpandu syahat, dan tegungan, dan apa itu nak? Ya, apa kan syahat? Ya, jadi sebetulnya itu. Jadi antuk nanti semua, adik-adik semua, tidak perlu kita merasa bahwa ketika nanti kita jelek, merasa kita tidak akan sukses. Karena kesuksesan itu dipengaruhi oleh nilai akademis. Tetapi dipengaruhi oleh bagaimana kita dapat mengendalikan potensi. Kasih, ya. Tanya, jadi terbang sekolahnya. Ah, santai gue, kurang ke sekolah. Lulus, ayo, udah lulus, ya, nengok. Dan tidak perlu hina, orang tidak naik juga tidak hina. Apa yang hina apabila Anda akhlak. Begitulah. Tapi kalau Anda soleh, saya kira tidak ada masalah. Ya. Ya alhamdulillah, gak akan ada yang karena tubuhnya baik-baik. Ya, saroleh gimana? Anu teu naik taik teh baik. Ya, kumaha gawe perang-perang gitu. Ya, maksudnya perang dengan keyakinan, tetapi saya yakin itu akan membuat kita. Kali lagi, Allah tidak akan kasih bukan sesuai kecuali dengan sesuai. Ya, bisa sama pun. Kemudian yang terakhir, prognosis. Prognosis itu kalau kita lihat karang, jangan melihat karangnya karena bisa dijelekkan. Awal itu lihatnya muka sebesar besar kesemukan. Kenapa? Kalau yang dilihatnya besar sekelurusan, maka si karang itu akan menjadi mas. Betul? Lalu ini sehingga sah? Lalu karang ini sehingga sah?
dan bagus komunikasi di dalam lokal itu. Dan itu caranya. Kemudian cepet dia sudah sangat lama tidak ada artis. Ya dengan artis orang ini, baik tinggi. Alhamdulillah sudah ada tinggi. Seperti dia sudah sangat. Jadi jangan melihatnya satu-satu, harus prognosis, harus melihat secara keseluruhan. Allah kasih sesuatu, kenapa? Karena dari satu manusia saja itu sudah 9 multiple intelligensi. Gak perlu melihat, oh ini hanya jago keseluruhannya. Kenapa? Karena Allah kasih sesuatu itu sudah sesuai dengan indahnya manusia. Enggak ada yang diujikan. Semua sudah sesuai dengan itu. Makanya hidup kalau ingin berkembang, kalau hidup ingin maju, caranya adalah kita harus melihat aspek secara keseluruhan, jangan melihat satu-satu. Ya, makanya pesan-pesan, jangan remehkan orang lain. Ada kemungkinan yang kau remehkan ya, dan karena dengan kekurangannya, dan kita ada kelebihan, maka kekurangan ada kemungkinan akan menjadi penolakan. Lah di jiwa itu kelebihan ada itu ternyata orang yang melakukan yang ada parnosis adalah hukum jangan melihat satu aspek tetapi lihat seluruh aspek karena Allah tidak akan membuat manusia itu jiwanya jadi kalian ini kalau tidak diikuti dengan akhlak maka hasil belajar manusia itu aja ya. S2, profesor tidak menjadi begitu akan menjadi akan ke tempat yang tidak mau. Tapi kalau dia baru dia sekolah, tapi alatnya dulu. Nah dia tuh bisa menakan orang kali gelar kuliah di masjid bapak lagi masjid. Tidak. Tapi kalau orang di pinggir jalan, kayak nyangan 500 lagi. Nyangan 500 dari sempat. Mungkin. Tapi bagi orang yang tidak soleh, dia alat yang lebih bagus. Itu jatuhkan 500. 500 ribu. Kenapa? Karena oleh Allah, rezeki dibuat. Kali lagi, rezeki bagus. Tidak terjadi. Hidup dia akan bagus. Kalau akhlak, tidak bagus. Orang yang tiga ini, tutup dengan doa. Seperti Ausi, Anasqura lima kata lagi anam akhirnya wa ala walidaya ma'amah atau wasri bibit ini tuktu ilaih wa ini ilaih ta'amah insyaAllah orang adik-adiknya dimanapun yang mendengarkan saya kita doakan semuanya berbagi dunia dan akhirat doakan guru-guru kita yang sudah mulai usia yang bertambah kita tidak menyebut tetapi usianya bertambah. Mudah-mudahan mereka sehat. Mudah-mudahan guru-guru kita juga mereka diberikan kelimpahan atau berkah kelimpahan di sini. Dan insya Allah mereka selalu bersemangat dan ikhlas mengajar. Saat itu akan menjadi pejabat, ambil seorang profesor, ambil seorang guru. Jangan lupakan guru yang pernah mengajar anda. Kenapa? Supaya nanti doanya. Begitu dahulu. Bisa oh padri, ya bu, aku kurang bisa kalau diminta. Jadi nanti ke padri, alhamdulillah. Aku jadi direktur masuk. Konternya 30, konter. Saya terlambat dengan murid saya. Dia jadi bos geng pedang. Dia punya 13 konter. Padahal jurusan teknik. Dengan nama perusahaan tidak teknik nama tidak ada nama nah jadi bekerja kasih ukuran tidak ada apa-apa ternyata jadi game apa intimidasinya dia melihat orang yang makan game di kiri kanan kiri pegang cendek kanan kanan pegang game dia makan game lalu yang ini game kata dia kanunya sih pernah tidak harus game hooks lebih dekat pada manusia akhirnya dipikirkan disiksa. Nah, dilebetkan karena ada otak, jadi lagi. Tapi akhirnya kalau potensi, tunggu semua nanti, walaupun diusahakan, belum tentu
ada. Saya kira itu aja dulu ya. Jangan banyak-banyak lagi kolam. Bila ini nanam khutbah di kafir sujud baik kau bila jadi sadar enak cara tak tahu koronanya dan insya Allah kita doakan semua sehat walafiat kemudian sukses dan selalu kembali di tempat yang sama dan Allah subhanahu wa taala. Bapak-bapak ibu guru semuanya terima kasih. Saya senang dan bahagia bertemu dengan semua guru di sini. Dan mudah-mudahan guru bapak semuanya jangan bosan bertemu dengan saya. Dan selalu saya doakan mudah-mudahan pada manusia dan dalam keadaan sehat. Saya kira itu aja dulu ya. Ustaz, terima kasih. Karena Alhamdulillah Nabi Najwa Zina waktu dia dengan kuota ayu Zahra Muttaqin Imama karena hati Nabi Dunia Hasanah waktu akhir. Nah, aku mau ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kajiannya yang lebih dapat kita berarti kita jalankan dapat kita laksanakan dan semata atas karakter yang menjadi berapa kali pertemuan dan kita tutup dan pada tanya jawab. Oh ya, sebelum ditutup katanya ada tambahan mau buri supaya doa lagi ya kan? Dan sebelum itu ya, kayak nanya taruh sikit. Mungkin bisa kalau di tulisan nggak bisa ya kalau sana dan lah eh ya nanti isi ya sekali lagi selamat malam.